Aku pengen ngomong serius sama kamu. Apa? Aku mau kita udahan ya. Kamu jangan ketawa, aku serius. Hey, kamu di sini? Aku udah nyariin kamu tahu dari pagi. Nyariin aku? Iya. Aku pengen ngomong serius sama kamu. Apa? Aku mau kita udahan ya. Kamu jangan ketawa, aku serius. Kamu lucu ya? Aku pengen lanjutin kuliah, jadi kita udahan aja ya. Soalnya aku disuruh mama aku suruh fokus kuliah dulu. Jadi kita udahan aja. Ya. Gak apa-apa. Ya udah. Tapi kamu jangan lakuin hal yang aneh-aneh ya. Emang kalau pikir aku emang. Ya aku tahu kamu marah dan ini dadakan aja jadi. Ya gimana? Akunya pengen serius kuliah. Ya deh. Kita udahan. Kamu kenapa senyum-senyum? Aku serius. Ya udah. Jadi nanti abis ini kamu jalan sendiri, aku jalan sendiri. Oke. Oke. Gitu dong. Ya aku tahu kamu udah dewasa, jadi kamu pasti ngerti. Maaf ya kalau selama ini aku. Ya udah ya, kamu baik-baik ya. Kamu siapa ya? Aku siapa? Kamu nggak kenal aku lagi juga nggak apa-apa. Jadi nanti aku jalan sendiri, kamu jalan sendiri. Nggak apa-apa dong. Kamu ngerti dong. Ya udah. Jadi nanti abis ini kamu jangan pernah hubungin aku lagi. Nggak boleh DM, nggak boleh WA. SMS boleh? Emang kita punya nomor? Emang kita saling kenal? Iya, kan aku udah bilang sama kamu. Kita nggak kenal lagi juga nggak apa-apa. Kan emang abis ini kita udahan aja. Kan kamu yang mau udahan. Kamu nggak mau udahan emang? Iya nggak apa-apa, kan aku udah bilang. Kita nggak kenal lagi juga nggak apa-apa. Iya kan? Kamu ngerti dong. Kamu kenapa diputusin malah? Kayak orang seneng gitu. Enggak. Kamu seneng ya kita udahan? Ya udah ya, aku mau pergi dulu. Besok aku udah mau berangkat ke Jakarta, aku mau. Tapi kita tuh nggak kenal. Kita nggak kenal. Nggak apa-apa kok, beneran deh. Kamu nggak usah mikirin pusing-pusing lagi. Kamu tuh siapa ya? Kamu udah, iya lupain aku aja gitu. Kamu boleh kok pacaran lagi gitu, nggak apa-apa. Tapi beneran? Iya, iya beneran kita putus. Enggak, kita kan pernah ketemu. Kalau emang kamu maunya gitu ya, itu bagus sih. Kalau udah nggak inget aku lagi, itu lebih bagus.
jadi lebih cepet gitu. Kamunya bilang dulu dong, kamunya siapa? Karena aku jadi nggak tahu siapa. Ya kita udah, ha? Ya udah. Ya udah, nggak usah mikir yang pusing-pusing. Oke? Kamu ngerti dong, kamu udah dewasa. Tapi janji jangan lakuin hal yang aneh-aneh. Habis ini aku putus jalan masing-masing kayak gitu. Ya kamu pasti udah dewasa lah, kamu pasti udah ngerti. Ya udah ya. Aku besok udah mau berangkat kuliah. Kamu baik-baik di sini. Tapi kita putus. Jangan pernah hubungin aku lagi. Beneran ya? Beneran. Kenapa kamu ketawa? Aku serius. Kamu masih di sini? Hah? Masih di sini? Kita putus kan? Iya. Kita udahan. Kamu kok nggak sedih? Emang kamu gimana? Sedih dong. Emang kamu siapa? Nggak kenal. Enggak. Emang. Emang. Bingung ya? Iya. Nggak kenal tiba-tiba diputusin. Iya. Bingung? Jadi kamu sebenarnya dari tadi direkam. Iya, ada kamera di situ tuh, yang pakai flanel, kelihatan nggak? jadi aku lagi bikin video sebenarnya. Masih bingung? Udah nggak? Sebenarnya aku lagi bikin video kak buat di YouTube, kayak apa ya? Kayak sosial eksperimen deh. Gimana sih reaksi orang kalau tiba-tiba diputusin gitu? Aneh ya? Bingung? Aneh banget. Videonya boleh di-upload di YouTube nggak? Boleh. Boleh? Benar boleh? Boleh. Nama YouTube-nya Lewane TV. Oke, ya. Subscribe ya guys. Nah iya benar. Kalian punya, kamu punya Instagram, TikTok atau apa? Punya. Instagram? Punya. TikTok? Punya. Yang mau di-share Instagram atau TikTok? Nggak usah. Nggak usah? Benar? Nggak usah. Rahasia katanya. Rahasia guys. Makasih ya. Rahasia.